Saya Zaleha binti Amza dari syarikat industrial and commercial cleaning Sinar Berhad. Kami menjalankan perniagaan servis perkhidmatan dalam cleaning services. Sangat orang kata wow, banyak ilmu yang kita perolehi selama ni. Apa yang kita belajar, mungkin kita belajar pada teori saja dan practically kita dapat dalam team building macam ni. Yang saya nampak adalah dari segi komunikasi pekerja, that mean mindset yang masih kabur, kita tahu anak tuju, dan juga kita sebagai orang yang bertanggungjawab untuk atau sebagai di syarikat tapi tidak tahu macam mana nak menyampaikan kepada pekerja melalui team building ini, jadi kita dapat menyampaikan apa yang kita tak tahu nak sampaikan. Saya sangat suka kepada human change, yang mana di situ kita akan tahu tanpa kerjasama, tanpa strategi yang betul, kita tidak akan berjaya. Sangatlah berbaloi sebab everybody is happy. Walaupun masa mula-mula nak datang tu muka ketat kan, tapi akhirnya saya nampak satu feedback yang baik. Sebab ya, memang mencapai objektif sebab it's a very clear now. Setiap kita mempunyai satu tanggungjawab yang berbeza. Bagi syarikat-syarikat yang kecil macam kami yang bermula daripada kecil, jadi kita sentiasa bekerja sebagai satu macam keluarga. Kita tidak dapat membezakan antara tanggungjawab seseorang, tanggungjawab setiap satu jabatan tu. So bila kita mula berkembang, di situ bermula masalah. Jadi bagi kita yang dah memang dah lama dan menjadi ketua, tapi kita tidak boleh nak sampaikan kerana diri tak akan boleh diterima. So jadi kita perlukan orang ketiga untuk menyampaikan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas apa ilmu yang telah diberikan. Saya juga nak berharap ianya memberi manfaat kepada kami dan Pakar HR akan terus berjaya. Pakar HR terbaik!